Apa dah 104 km? 104 km naik bukit di Palma. Oh, tak menarik lah. Aku terpaksa habiskan coklat bar ni. Orang dekat depan tu dah tak ada tong sampah. Aku terlupa nak makan kat rumah. Assalamualaikum, salam satu bajikan dan selamat pagi. Sekarang ni dah pukul 7 pagi. Dan aku on the way ke Presiden Diplomatik. Sebenarnya aku baru baik demam. Aku kena hari Jumaat petang. Kena sakit tekak dia. Demam dia sekejap-sekejap. Kerja okey, sekejap tak. Hari ni baru rasa macam okey lah bangun pagi. Cuma tekak ada rasa perit juga. Aku pun dah lama tak kayuh ni. Last kayuh malam easy ride tu lah. Easy R tu kan, hari Selasa tu hari. Kalau korang perasan dekat permukaan jalan ni basah. Sebelum subuh tadi hujan. Ini pun tekak perit lah ni. Kena pula makan coklat tadi. Melekat kat tekak. Hari ni nak ke bahagian dalam. Kita tengok boleh tak orang yang baru baik demam, dia boleh habiskan sesi ke bahagian dalam. Seksa ke tak ke, kita tengok macam mana. Ke aku naik Grab juga. Assalamualaikum. How are you? You ada kes baru dah. How are you? Good bro, how are you? You're feeling okay? Not so still. Well, but still have to try first lah. Later then we know. Yeah. If Bong can take that, this guy, that driver, tolong, tolong me. Naik tak lah kejap. Dia jangin dari depan lagi pun dia kan. Jumlah. Siapa? Siapa bunyi tadi? Dah macam ambulan. Kau pergi bagan? Pergi lah. Ni nak pergi ni? Pencing. Oh. Tengok. Okey, okay. Aku pun sama juga. Ha? Dua skop, dua skop. Ha, kalau botol besar, dua skop. Kalau botol kecil. Dah start hujan. Hujan dah berhenti lah. Bau je berhenti. Tapi macam rintik-rintik sikit lah. Dah hujan lebat sekejap lah. Aku terpaksa buka GoPro masuk dalam poket. Meter aku dah 70 km. Sekarang ni dah sampai bahagian lalang. Oh, angin kuat. Panas suka panas.
far we are. Wow. Kamu? 2016 lah datang ni. 2017. Aku dah 104 km, 104 km naik bukit di Palma. Oh, tak menarik lah. Oh, aku ni kesat 28 tau, dapat 32 sedap lah. Ayah apa ni? Nenas. Mangga. Oh, mangga, nak mangga. Lagi ah, temikai. Mangga tu. Alah, nak ambil dah pun. Baik, kita naik atas bukit. Eh, bukit lagi dekat. Lepas naik bukit tu baru nak tekan. Universiti baik. Boleh. Bagi dia kerja dulu, lepas tu naik. Bukit sekolah teknik. Pukul apa sekarang ni? Pukul 12 lah. Pukul setengah lah. Ke 11.30 sekarang lah. Aku pun tak tahu lah. Ke tak ada lalu ke bukit sekolah teknik lah. Depan tu Norman dengan Jaja. Diorang tahu balik lah. Aku seorang je dah sekarang ni. Norman dengan Jaja straight ke Kampung Lima Manis. Aku straight ke kiri ke Putrajaya. Sekarang ni dah 122 km. Kalau aku sampai rumah mungkin dalam 126 km. Kalau ikut kedudukan matahari, aku rasa sekarang ni dah pukul 1. Aku tak ada meter, jadi aku tak boleh tengok sekarang ni pukul berapa. Aku sempat tengok tadi pun dekat Strava 122 km. Kayuhan kali ni ke bahagian lalang macam korang tengok tadi. Keadaan hari ni angin kuat, hujan, kemudian panas, memang mencabar. Dalam keadaan peloton kecil, termasuk aku 7 orang ke semuanya, agak susah jugalah kalau kayuh dalam 100 km ke atas. Sepanjang kayuhan tadi aku sempat tengok Strava aku, kelajuan sekitar sesetengah tempat 30 km sejam, sesetengah tempat 35 km sejam, dan sesetengah tempat mencecah 40 km sejam. Sekarang ni waktu memang panas lah, pukul 1 sekarang ni. Oh, tak tahan. Masa baik dah nak sampai rumah dah. Aku dah sampai rumah dah. Jadi video cukup setakat ni. Kita jumpa besok insyaAllah. Suatu kayuhan EZR besok hari Selasa. Hari ni hari Isnin. Kalau aku lah harap aku kayuh besok. Lepas besok aku cuti. Okey, kita jumpa besok. Assalamualaikum, salam sejahtera basikal dan selamat tengah hari. Oh, tak tahan dah sekarang. Panas gila. Matahari apa? Pacar atas kepala. Oi. Oh.